balik lagi dengan admin 1. Seperti biasa, kalau admin 1 yang nongol, berarti kita akan membahas tentang AutoCAD ataupun drawing-drawing electrical. Baik, seperti judul, kita mulai aja. Di sini saya ingin menjelaskan tentang add-ins kembali, tapi add-ins-nya kali ini tentang auto alik. Apa sih itu? Nah, jadi kita misalkan menemui teks seperti ini contohnya. Saya kasih contoh, ini legend untuk kabel tray layout. Nah, jika kita membuat legend, di sini ada simbol dan description-nya. Otomatis jika teksnya berantakan begini akan terlihat tidak enak. Ya, kemungkinan tidak akan sebesar ini gap-nya ya. Tapi jika tidak lurus sejajar teks yang atas dengan yang bawah, itu akan terlihat tidak rapi, akan mengurangi estetika dari gambar kita. Biasanya kalau kita menemukan begini, kita membuat garis bantu. Seperti ini contohnya. Lalu kita move satu-satu seperti ini. Ini memakan waktu cukup lama untuk membetulkan teks seperti ini. Saya undur dulu ya. Nah, di sini adalah fungsinya auto alik di add-ins. Nah, nanti saya share di description untuk instalan add-in ini, atau kalian bisa download di sini App Manager, launch the Autodesk App Store website, seperti saya jelaskan di video-video saya yang mengenai add-in. Nanti saya sediakan juga linknya kalau ingin mendownload langsung. Nah, fungsinya adalah, pertama kita klik ini, terus kita klik teks yang ingin kita samakan atau kita sejajarkan. Kita blok, lalu kita spasi. Kita mau samakan apa? Misalkan di sini left. Kita langsung aja pilih left. Dia akan otomatis langsung mensejajarkan menurut paling kiri ya. Ini juga bisa digunakan oleh objek. Jadi enggak, auto aling ini enggak cuma bisa digunakan di teks, tapi juga objek. Saya kasih contoh ini. Bentar, saya keluarkan. Misalkan di sini ada contohnya ya. Terus kita copy dulu. Kita misalkan ada begini. Ada situasi seperti ini dan kita ingin sejajarkan, kita tinggal klik ini bottom aling ini, terus kita klik objeknya, terus kita ingin samakan apa, misalkan bawah sama rata di bawah ya, bottom, kita tinggal klik aja. Nah, dia akan sejajar. Kita undo lagi, misalkan kita coba lagi, misalkan kita mau left. Nah, dia akan sejajar kiri semua. Terus kita coba lagi, oh maaf, kita coba lagi, misalkan kita coba kanan ya, right. Nah, dia akan sejajar kanan.
Demikian penjelasan di video ini tentang add-in auto link. Semoga bermanfaat. Nanti add-innya jika ingin download dari saya langsung, saya sediakan di description. Silakan di-download. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, di-subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan tips dan trik selanjutnya dari channel ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.